Pisang. Gak apa-apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua, amin. Nah, siang hari ini lur, tunggu tuh lur, teriknya kayak gitu lur, tapi suhunya dingin atau udaranya dingin tetap sejuk. Beruntung dan bersyukur Tuhan berikan kita alam seindah dan sesegar ini. Kalau enggak kita rawat, kayak mana lah kan lur? Tuh, jadi segala sesuatunya itu harus disyukuri, dinikmati, tapi tidak lupa, jangan sampai kita lupa merawatnya kan gitu. Nah, belakang kita itu gunung Singgalang, cukup tinggi dan ya tinggi. Aktif nggak bang? Nggak tahu. Nah, no. Kita sekarang latihan kecil lagi. Tadi aku udah gerak-gerak kaku badan, lama nggak gerak. Ini putar, simpan sini, tebas, putar lagi. Nah, simpan ini aja yang dasar dulu. Jadi ternyata banyak juga yang senang dengan lebih ke fungsi ketimbang ke seni. Jadi ya sebenarnya kita, atau khususnya pribadiku, ya harus bisa imbangi itu. Artinya aku nggak boleh ego gitu, harus gini nggak. Macam walaupun pertanyaannya manfaatnya apa, macam putaran ini apa gunanya kan? Kalau udah bicara itu kan sulit, karena nggak semua orang dengan kemampuan guna yang sama gitu. Nah, jadi lebih banyak ketebas, kita coba ya. Ini putar, langsung tebas samping. Ini posisinya, karena posisi begini ya. Ini satu pelan, langsung tebas samping atau ke depan juga, tapi nyerong jadinya. Nah, kalau posisi begini, tuh ya. Lagi, ini gampang kok, jadi sambar. Nih, satu langsung sambar, lagi satu langsung sambar. Jadi nah ya, baru ini mau tebas ke sisi kanan, ini kita putar gini. Nah, lepaskan aja, harus tebaskan, simpan itu ya. Jadi satu ya, ini putar gini, tebas. Inilah ya, satu dua tebas, balik lagi, satu dua tebas, balik lagi. Terserah kamu mau simpan berhenti atau seduluran lah, mau ini dibalikkan lagi silakan. Itu aja. Jadi pelan-pelan lah kita sama-sama belajar. Sama yang kedua, ada yang nanya bilahnya, aku jawab 25 cm, enak lebih mudah main yang pendek. Ya benar gitu. Jadi kalau yang panjang yang 30, bahkan aku pernah mainkan yang 40, sebenarnya kan gak ada ngaruh, tinggal kitanya aja. Main yang ukuran 30 bagaimana perlakuannya, 40 kan nggak mungkin kita putar di sini. Nah, karena kan ini pasti udah nyangkut ke leher atau ke badan. Kalau 25 atau sejati ya, 23 sampai 25 itu masih enak, di masih apa namanya, aman di putar dalam sini. Nah, jadi kalau udah lebih dari 25 ya nggak mungkin kita putar gini, pasti nyangkut ke badan perlakuannya. Nah, di sini keunggulan golok pendek, dia bisa menjangkau, dia bisa diputar, simpan sini bisa. Nah, kalau panjang kan dia pasti lewat ke belakang. Itu aja intinya. Setiap benda, setiap apapun, sekalipun sama ukuran yang berbeda, beda pula lah kita memperlakukannya. Intinya kita tidak bisa memaksa benda seperti golok dan sebagainya, justru kita mengenalinya. Nih,
Satu, dua. Kalau mau diputar pakai dua jari gini. Kalau mau satu, tiga ini. Nah ini langsung simpan. Itu juga bisa satu. Ini simpan juga bisa langsung coba sini. Nah, jadi ini pun bisa. Selain itu, ini, nah, langsung simpan bisa. Satu, dua, ini langsung simpan juga bisa. Aku sering bilang kalau masalah putaran yang ini mau yang tiga jari atau dua jari ini aja yang fungsi, terserah. Nah, ada yang begini ya, langsung dia dilipat ini. Nah, langsung simpan ada satu, dua, satu, dua, satu, dua, kan ada. Ini yang senang, maksudnya yang senang pakai tahapan sini. Nah, ini kan ada yang langsung nih. Nah, langsung dia sejalan. Ada yang tiga ini. Nah, di sini dia. Ini kalau mau dibalikin sini juga bisa dapat. Nah, simpan lagi. Ini simpan lagi. Pokoknya itu aja. Ini simpan. Ini. Nah, taruh dan sini. Tebas. Main punggung. Baru lempar. Silakan. Ini ambil kiri. Simpan. Ini cucuk apa simpan? Cucuk. Simpan. Silakan. Mau dilempar lagi balik sini enggak masalah. Ya, pokoknya intinya tetap berlatih dan berlatih. Kenapa? Ikat. Enggak usah lah, gitu aja udah. Kasih bubuk. Oh, jatuh nanti ya? Cepatlah. Nah, mungkin segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.